bisa juga dengan teknik online maupun teknik offline. Tentunya ada kriteria ya, seperti pre-pro. Saya biasanya list-listing lahan yang sesuai dengan kriteria yang sudah saya buat. Oh, lahannya harus memanjang. Lahannya minimal luasan segini. Suratnya minimal sertifikat dan lain. Ketika kita sudah menentukan kriteria, kita tinggal scroll di media sosial. Banyak ya, di Facebook, di Marketplace, dan lain-lain. Offline, misal kita menggunakan teknik canvassing. Canvassing itu gimana sih, Kang? Kita mengkanvas, mentargetkan lokasi-lokasi yang akan kita beli gitu. Oh, misal contoh, oh saya mau buat project di sekitaran IPB. Kita cari rumah yang dijual, tanah yang dijual, lokasi yang dijual, nanti kita negosiasi. Mungkin begitu aja tips dari saya bagaimana teman-teman bisa mendapatkan lahan hot deal. Semoga jadi cuan buat teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.